Gak perlu teman-teman, mereka gak perlu hard shelter. Soalnya apa? Hitungannya, hitungannya ini sudah shelter buat mereka segitu gedenya. Gitu loh. Thank you Mas Rizky Nur Rahman. Thank you. Ya kan? Yang aku bingungin sekarang gimana cara menarik orang-orang supaya mau kesini, dan kebanyakan orang-orang yang kesini itu statusnya, nah gini teman-teman, mereka perlu restoran. Dan aku berpikir gimana kalau kita bikinkan restoran sekitar sini gitu loh, dekatnya ini gitu kan. Gimana? Kayaknya ide bagus nih. Loho, tidak bisa masuk situ. Kenapa tidak bisa, bajigur? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa, tuh nggak pas, nggak pas, dan dia nggak kehitung apa namanya, nggak kehitung tanah di sini. Tak kira bisa nyambung ke sini. Padahal aku udah seneng tadi. Masih no power ya? Ini toiletnya kepake nggak? Keguna nggak? Tadi kan bukannya sudah ada power ya di kalian ya? Kayaknya tadi sudah ada power deh di kalian ini. Kenapa sekarang jadi nggak ada power? Coba tes. Tuh, nih. Gimana mau nggak ada power mas, uang ininya rusak ya, nggak operasional lah, mekanik kita juga nggak datang lagi pun ya kan. Dah kebuka kan, giliran kebuka gini pegawainya nggak ada, harus peduli amat lah, peduli setan sama kalian. Oke, di sini apakah sudah hamil apa belum? Saida di mana Saida? Astagfirullahaladzim. Kue lapo nangkinin duk. Kamu ngapain di bawah sini? Nyari gentong dah. Tak balik no lo gentongnya gitu. Hey, gentongmu tak balik no gitu. Yo. Mainan gentong dadak no. Oke, kita kasih tanaman air dulu teman-teman. Oh mati tua kok, mati tua, nggak apa-apa. Dia mati tua. Si. Kamu sudah punya keturunan kan di sini kok nggak salah. Ini beruang hitamnya teman-teman. Waduh, yang cewek pisan.
Kamu udah banyak keturunan kan di sini? Halo? Cowok. Nah, yang ceweknya mana? Ini cewek emas 22 tahun. Ini cowok 22 tahun juga. Kayaknya aku pernah lihat ada satu papis deh. Papis. Satu bayi beruang deh. Ya ini ya, salah satu dari dua ini kayaknya. Apa gimana? Yaudah lah, kita biarin dulu, kita urusin kudanilnya dulu teman-teman. Ini hewan kun di siku Daniel lagi. Aku mau lihat. 14% sudah ya. Afrika grassland. Doe. Gajahnya lepas. Ya. Gak ada yang perlu khawatir, Cuman saya berlepas, no problem. Capture. Move. Ke dalam. Thank you. Loh, lah mesti toh. Jangan membuat saya emosi loh ya, gajah-gajah ini. Gajah-gajahnya mulai nakal loh teman-teman. Ini ada yang lagi minum lagi. Bentar ya mas, tak pindah dulu. Minumanmu minggir dulu sebentar. Oke, haus. Nice. Udah. Harusnya udah aman, gak mungkin kena seruduk lagi teman-teman. Caranya satu habitat, satu keeper chat. Biar pasukan makannya selalu ada, soalnya saya lihat banyak yang kosong. Sudah mas. Ini kalau kalian lihat, ini satu habitatnya. Keeper, maaf, satu keepernya ini udah punya box zone sendiri-sendiri. Bahkan ini aku sediain dua keeper yang masih ini guard camp ini yang mana ya? Kamu bukan yang tadi tak suruh tugasin yang sini. Ya kan? Itu sudah tak tugasin setiap orang satu. I can't work anymore, I need to rest. This staff building is so lovely. This job is great. Gitu, teman-teman. Sebenarnya udah tak kasih tugas sendiri-sendiri. Cuma dia itu tadi kalau misalkan mereka perlu dinaikin gajinya itu yang repot. Thank you Reva Utari. Kita akan ada gajahnya kuotor. Oke, sebentar. Tak selesaikan yang sini dulu. Aku pengen bikin tempat teduhan di sini dikit. Lupa aku belum ngeklik hewannya. Biar bisa tahu dia ada kebanyakan apa kurang. Udah 17% lagi. Udah 17% bro. 20% bro. Kita kasih yang kecil-kecil aja bro di sini bro. Terima kasih Mas Irul Huda. Aduh bukan ini, yang kecil-kecil aja cak. Kecil. Aduh ini gak kecil cak. Aduh terlalu kecil kalau ini. Ya wis. Sama-sama blokar ini kan. Ih, 21% mepet banget.
Ya ayo dong, bikin anak dong nih. Ayo dong. Kalian udah 41 tahun ya, kurang 10 tahun lagi hidupnya nih soalnya nih. Ayo, bikin anak, bikin anak. Kandang leopard sekarang, Cak. Ayo, mari kita bikin kandang leopard. Sih, kita lihat dulu storage-nya cukup nggak? 27/30 kita bisa beli. Let's go. Snow leopard. Snow leopard berarti kita bikin di depan, teman-teman ya. Snow leopard berarti kita bikin di depan. Snow leopard. Listrik tadi belum, peduli amat lah. Ntar aja dah. 14 tahun, sebentar. Kamu kenapa 14 tahun harganya murah dengan gold? Wait, kita cek dulu umurnya, teman-teman. Snow leopard. Mana snow leopard? Umurmu berapa? 20 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Gambling sih sesungguhnya dengan harga 900 tadi. Tapi kayaknya aku masih bisa terima deh. 9 tahun 6 tahun 9 tahun aku masih bisa terima. Aku beli aja enggak apa-apa. Adopt. Woi. Aku lupa. Nggak lihat tadi sekalian ya, cowok ceweknya harus berapa? Apa cuman boleh sepasang apa gimana? Oke, satu cowok satu cewek, nice. Hampir aja kita beli cowok satu lagi. Kudanil masih KB itu, Cak. Iya, yang saya KB-in kan yang cewek-cewek yang jelek-jelek. Aduh, cewek-cewek yang jelek-jelek. Cewek-cewek yang genetikanya kurang bagus, teman-teman. Gitu. Jadi yang aku nggak KB-in itu yang cowok sama cewek yang bagus genetiknya. Sekarang kita cari ceweknya snow leopard yang bagus juga. Wow. Oke. Nge-freeze. Halo, oke. Select. Aduh. Banyak hitam ntar tuh. Gawat. Aduh. Aduh. Ini lumayan nih. 1700. Nanggung amat. Sekalian ini aja 2000 dah. Tuh. Tak pilihkan yang bagus-bagus buat kalian tuh, teman-teman. Oke, sekarang tinggal waktunya bikin kandangnya aja. Ya salju-salju kan daerah sini nih. Duit kita langsung ke 2000 dong.
Oh, please. Thank you very much. Aha. Sebelah sini masih kena. Sepertinya oke. Tempat tidurnya kita taruh di sini aja kali ya. Tempat tidurnya tak taruh sebelah sini. Kamu mau tidur sini aja ya. Tuh. Semakin luas. Tuh, wolf-wolfnya di sini. Ah! Jangan tenang, nge-freeze. Oke, nggak ada tempat lagi kan di atas. Oke, suhu-suhu. Wah. Facilities. Listrik dan air ini penting sekali, teman-teman. Harus bisa nge-cover banyak area. Aduh, yang sebelah sana nggak kena pun. Airnya sih cukup satu ini aja, cukup langsung kena semua sudah. Listrik yang perlu satu lagi nih. Yang sebelah sini nggak kena soalnya. Oke, udah tercover semua. Sweet. Oke, kita biarin jalan dulu teman-teman. Kenapa kok dibiarin jalan dulu? Supaya suhunya turun. Cak, itu jembatan cedek gunungnya gak aman kok pengunjung kepangan. Enggak lah, aman lah teman-teman, aman aman aman. Tempat tidurnya nggak dihadapin jembatan, Cak. Sebenarnya aku pengen sih, Mas. Cuman tempat tidur itu kan istilahnya salah satu area mereka untuk istirahat kan. Jadi di game ini sebenarnya perlu mereka tuh perlu privacy. Cak, Cak ngomong privacy tapi depannya bawa kasih kaca, ya opo. Nah. Enggak apa-apa, teman-teman, enggak apa-apa. Nanti kenapa kok yang itu nggak dikasih kaca lagi, Cak? Tiga kotak ini itu mau aku kasih taman sedikit di sini, teman-teman. Bunga-bungaan gitu sekalian papan informasi tentang hewan-hewannya gitu kan. Kaca lagi. Oke, yang sebelah sini juga kaca meskipun aku tidak tahu bakalan kesini apa enggak itu binatang-binatangnya, teman-teman. Oke, sekarang kita kasih makan 5 lemur mati, 1 mati dehidrasi. Hah? Oh my god. Starving dehydrated. Oh, sebentar. Kamu enggak bisa jalan ya? Jangan-jangan. Beneran, cuk. Langsung tak buang ke dekatnya tempat minuman aja deh. Mana tempat minumnya mana? Tempat minummu di mana? Tempat minummu di mana? Hei. Hei. Tempat minum yang bisa diminum bareng-bareng. Ini jalannya error yang sini, teman-teman. Sopo nggak jalan kok ngene iki? Wis ora mana, Cak? Pengen dhewe sing main kok ya, Nok. Gak bisa dikasih kereta ya, Cak? Bisa, Mas. Bentar. Sip. Sekarang coba aku pengen lihat. Udah bisa dilewatin nggak? Dilalui nggak sama binatang-binatang ini? Oke, siap. Udah bisa ya. Minum. 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 Hei. Makan sama minum. Cepat. Keburu mati kamu nanti. Ini loh, minum di sini loh. Hehehehe. Minummu itu di sini. Makananmu di mana? Makanan ada yang kebuka nggak? Ada isinya nggak? Ada yang ada isinya nggak? Oh, itu sebelah sana ada isinya. Oke. Kamu nggak mau makan di situ, ya wes. Makan sebelah sini. Langsung makan, langsung makan. Ayo buruan, langsung dimakan. Langsung dimakan. Asik. Itu loh sebelahmu makanan. Tak mabuk toh. Aku udah nyuruh dia makan loh, gak mau makan, teman-teman. Masuk ya salah aku ini. Ayo dimakan. Bagi dua sama temennya itu. Nah. Makan terus, terus, terus. Sip, udah aman ya. Minumnya bentar lagi juga naik kok dia bakalan. Oke, setelah tadi kalian bilang lemurnya banyak yang mati.
ini kayaknya udah aku suruh ngisi terus deh. Snack habitat. Hewannya. Wih. Sisa satu. Lemurnya sisa satu dari ada enam tadi. Wow. Ini siapa nih yang tahu jawab di sini, ini siapa ini? Hah? Yang tahu jawab di sini siapa ini, minta dipecat ini kipernya ini. Nambah-nambahin kerjaan aja kan, jadinya kan harus beli lemur lagi. Kayaknya besok-besok kalau lemur kita nggak bikin orang masuk ke dalam gini deh teman-teman ya. Malah jadi penyakit kayaknya. Orang-orangnya kayak ganggu mereka istirahat dan lain sebagainya. Kalau yang di server what the frick? 1000. Kayaknya kita stop dulu lemurnya. Lemurnya kita amanin dulu aja sepertinya. Mana nih lemur? Mana, hei? Kamu di mana? Starvingnya banget nggak? Wah banget ya. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu aja teman-teman. Ini call fat, call mekanik dan lain sebagainya. Kita panggilin dulu semuanya. Aduh kasihan sekali. Banyak yang mati nih. Mati kelaparan. Perasaan sudah kita kasih banyak loh ya. Dikasih mandrill aja cak lemurnya, ganti mandrill. Oke, yuk kita ganti mandrill. Kita mandrill masih ada satu set kan kalau nggak salah. Sebentar, ini aku cuman bingung gimana ceritanya bisa sampai mati. Yang ngurusin kemana gitu loh. Kira-kira kalau dikasih monyet gini dia marah digaruk nggak nih orang-orang ini sama mandrillnya ini pantat merah ini. Salma Hayek, happy Salma. Waduh sasinnya. Hey, ayo masuk. Is content rotten food. Kayaknya air di sini sedikit bermasalah tuh teman-teman. Bermasalah gimana maksudnya cak? Rusuhin. Kita keluar kesel aja airnya. Kita perkecil aja. Ini kita pindah sini, jadi nggak ganggu jalannya pegawainya, ya kan? Baru ini kita kasih air. What the freak? Nah, aku udah manggil petugasnya dari tadi nggak ada datang nih. Kiper being requested terus dari tadi ini. Mana ada pegawainya nih? Bentar. Dokter hewannya pun mana ini? Vet being requested. Apa nih? Iya teman-teman, mandrill ini orang nggak boleh masuk kayaknya. Mandrill kayaknya nggak boleh masuk deh. Tuh orang-orang pada keluar semua tuh. Tuh, lari mereka. Harusnya aku bikin kayak gini, jalan kayak gini juga ya, waktu di dalam kandang macan gitu ya. Kan? Aku bilang juga apa nih si pantat merah nih? Hai,
sepasang teman-teman ya, cowok cewek, seharusnya harganya mahal nih. Aku baru tahu suaranya seperti itu. Kenapa gerakannya bisa bareng nih cowok sama cewek nih? Oh,